menikmati sensasi puncak gunung dengan mengendarai motor matic yang menambah perjalananmu tambah romantis. Tak perlu capek-capek mempersiapkan fisik karena sudah ada jalanan beraspal yang naik turun dengan pemandangan ciamik. Dan tempat ini sangat recommended buat kalian yang ingin ke puncak tapi budget masih limit. Meskipun tak seputih Swira dan tak semenarik Virsa, setidaknya vlog ini menunjukkan pesona negeri kita bahwa Indonesia adalah surga dunia. Langsung saja Dolan Bareng episode 1 Delok Moyo. Perjalanan kali ini berawal dari rasa penasaran teman saya yang bernama Bang Bros. Eits, Bang Bros ini bukan salah satu nama situs dewasa lo ya. Namanya sih Bang Benu, tapi sering saya panggil Bang Bros. Nah, Bang Bros ini ingin mengajak saya untuk pergi ke Gunung Delemoyo yang katanya puncaknya bisa kita lalui dengan motor tanpa susah payah berjalan menyusuri hutan-hutan dan mendaki batu-batuan layaknya gunung-gunung pada sewajarnya. Kita sudah di depan mata Delemoyo, guys. Tinggal naik 5 kilonan lah. Kita dari sana ngaran ngalian. Ini nggak arah tante lama ya bu? Oke. Kayaknya terus buat tante. Masih 7 kilo. 7 kilo. Kayak yang berikut. Lumayan ya. Lumayan. Bensin habis. Sekarang lewat lagi bu. Oke. Kata udah lewat lagi soalnya darah ini gampil lagi. Akhirnya kami telah sampai di tempat penarikan retribusi Gunung Delemoyo via Sepakung Ambarawa. Di sini kalian cuma cukup merogoh Rp10.000 saja, teman-teman. Ya, kita sudah sampai di Gunung Delemoyo. Menurut sepengetahuan saya, ini kan tadi kita lewat jalur apa tadi? Jambon. Jambon. Ya lewat Sepakung. Nah, jadi tuh dulu saya pernah tapi lewat Kopeng, tapi jalannya tuh masih rusak lah. Saya saranin untuk kalian yang ke Delemoyo lewat jalur Sepakung saja. Jalannya sudah mantap. Saya memilih untuk melewati jalur Sepakung karena sempat dengar-dengar juga sih, katanya Gunung Delemoyo dibuka jalur baru untuk menuju ke puncaknya. Jalur Sepakung Ambarawa namanya. Katanya juga jalannya sih sudah mulus, tak seperti yang lewat Magelang yang jalannya masih berbatu-batu. Kenapa saya bilang masih berbatu-batu? Karena dulu saya itu pernah ke sana dan jalannya sangat-sangat berbatu. Bahkan waktu itu yang dibonceng pun turun karena motor yang kami naiki tidak kuat untuk melewati jalan yang sangat berbatu. Saya pun penasaran dengan jalur baru dan memutuskan untuk lewat jalur Sepakung ini. Dan ternyata kata orang-orang memang benar, jalur ini 100% mulus, tak ada bebatuan. Andong. Oh, Andong. Eh, kono kono mlaku ya delok. Nah, ketutupan awan. Ya ayo kapan ngedet rene, cuk. Kala-kala lah. Sajan iki tanjakane dhuwur, nek dhewe bareng ya tetep iso lah. Sekilas mengenai Gunung Delemoyo,
Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 mdpl. Gunung ini terlihat dari kota-kota sekitar seperti Salatiga, Ambarawa, dan Magelang. Orang-orang dapat naik hingga puncak ke Gunung Telomoyo dengan menggunakan kendaraan maupun jalan kaki. Jadi di sini ada penjual kopi, popmi, sambal lunjak. Dan di puncak Gunung Telomoyo ini terdapat menara penerus sinyal radio. Puncak Telomoyo 1890 mdpl. Landasan biru, namun tak sebiru cintaku padamu. Menikmati aku. Aku kuat. I'm feeling good. Feeling good. Kasih dudut. Menurut pendapat saya itu kalau mau ke sini untuk view bagus, awan-awan itu masih belum menutupi semua, itu jam-jam 9 sampai jam 10 lah. Itu waktu yang tepat untuk melihat pemandangan yang bagus. Apalagi sunrise ya? Iya, kalau bisa ya sunrise, nginep di atas, di tower. Begitu indahnya lautan awan ciptaan Tuhan, dan kinilah saat kita untuk berpamitan. Banyak perjuangan yang kami capai untuk sampai ke Telomoyo ini. Meskipun minggu sebelumnya kami tidak jadi kesini lantaran diterjang hujan angin, namun tekad kami pun tak berhenti. Alhasil akhirnya kami juga sampai dan menginjakan kaki di puncak ini. Karena memang kau tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu. Tapi jika kau tidak melakukan apapun, tentu tidak akan ada hasilnya. Dasar sok bijak. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Saya Aminuddin Nosi. Mari rekreasi, mari berkreasi. Kita jelajahi bumi ini, kita jadikan edukasi. I couldn't stop staring.